Ada kabar baik nih buat lu semua, khususnya player Haoka dan dikombo sama Wibu Akut. Beh, jadi Honor of Kings bakalan collab sama salah satu anime terkenal yaitu Jujutsu Kaisen. Ini sudah dikonfirmasi sama pihak Haoka-nya kalau collab ini bakalan dirilis tanggal 1 November lewat event nanti. Dan kalian bakalan dapat salah satu skin collab ini secara gratis. Serius main gratis? Serius dong, kan developer Haoka ini dermawan banget ya kan, gak kayak sebelah. Kalau kita lihat dari posternya bakalan ada 3 karakter yaitu Yuji Itadori, Gojo Satoru, dan satu lagi ada Mei Mei. Nah, yang bakalan digratisin, denger-denger sih skin Mei Mei ini yang bakalan dikasih ke Hero Garo. Katanya guys, cuman Mimin gak terlalu ngikutin anime Jujutsu sih, di animenya kan Mei Mei rambutnya diikat ke depan tuh. Tapi ini kok modelnya kayak gini ya? Apa Mimin salah? Coba yang tahu kasih tahu Mimin ya. Nah, untuk Yuji ini bakalan dikasih ke Biron, dan untuk Gojo dikasih ke Kongming. Ini juga masih katanya sih, karena belum ada konfirmasi dari pihak Haoka-nya secara official guys. Tapi kalau kita review skill Biron ini kayak baku hantam dan ultinya bisa ganti mode, ini cocok juga sih. Apakah bakalan keluar the real Sukuna? Wih, keren banget sih. Kalau kita lihat skill Kongming juga, oke lah ya. Mimin berekspektasi pas Kongming ini ulti, Gojo-nya nembak kayak di animenya. Yang lebih gokil lagi bukan cuman itu guys. Kalau collab Haoka dan Jujutsu ini tuh bakalan ada perubahan dari mapnya cuy. Keren banget dah, sumpah. Jadi player gratisan juga bisa ngerasain lah efek collabnya meskipun gak beli skinnya juga. BTW nih admin Haoka suka banget dah nyenggol-nyenggol game sebelah cuy. Nah, gimana menurut kalian guys? Kira-kira bakalan lebih bagus dari ini gak? Kita tunggu aja nanti ya.